أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang antum perhatikan paling pokok adalah apa? Sisi pendalilan dari dibawakannya ayat-ayat ini pada mukaddimah kitab Tauhid. Baik, sekarang pertanyaannya, Salman. Pada ayat di surat Al-Isra, wa qadda rabbuka dan seterusnya, pendalilan untuk permasalahan kitab Tauhid apa kok disebutkan di sini? Yang diinginkan dari ayat ini pendalilannya bagaimana? Di sini Allah memerintahkan apa? Naam, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Taib. Di sini perintah dari Allah dan yang disebutkan pertama kali menunjukkan keagungannya, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Taib. Dan dalam mentauhidkan Allah harus terpenuhi dua unsur. Apa itu? Syukran. Tidak bisa dikatakan mentauhidkan Allah kalau cuma satu tok, tapi harus ada dua-duanya. Apa itu? Tayyib. Nah, harus terpenuhi dua ini, an-nafi wal itsbat. Seperti pada la ilaha illallah. An-nafi maksudnya yaitu dia harus meniadakan semua peribadatan kepada selain Allah. Kemudian itsbat, dia tetapkan dan serahkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Alla ta'budu illa iyyah. Ya. Kemudian yang lainnya itu sebagai apa? Tambahan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut. Tapi inti dari pendalilan antum pahami. Kemudian ayat di surat An-Nisa, apa yang diambil dari ayat ini dalam pendalilan masalah kita? Hendaknya Ilhan. Ayatnya bagaimana yang dimaksud? وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Sangat jelas. Kesesuaiannya bagaimana? Nah, di sini perintah dari Allah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk kepadanya dan meninggalkan semua sekutu-sekutu selain Allah. Meninggalkan syirik intinya. Ayat di surat Al-An'am yang panjang ini. Tayib. Inti pokok dalam pembahasan tauhid di awal, qul ta'alu atul ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Nah, kesesuaian dengan kitab tauhid apa, Badri? Nah, di sini peringatan keras dari apa? Kesyirikan. Disebutkan pertama kali karena itulah yang menghilangkan tauhid. Nah, dengan semua jenis-jenisnya, tayyib, kesyirikan harus dijauhi. Sekarang kita lanjutkan.
Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Qala ibn Mas'ud, siapa namanya? Muhammad ibn Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang utama, termasuk di antara yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan beliau sebagai rujukan dalam Al-Qur'an. Qala ibn Mas'ud, sehingga apa yang ditafsirkan oleh beliau merupakan salah satu apa? Salah satu rujukan dalam penafsiran. Nah, disebutkannya akhir ini ya kawan untuk apa? Untuk menegaskan pendalilan dari ayat-ayat di surat Al-An'am yang beliau sebutkan di depan. Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima al-ayah. Siapa saja yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya setempel beliau, allati alaiha khatamu, khatam yaitu apa? Cincin yang ada matanya untuk menyetempel, stempel. Nah, wasiat atau surat kalau sudah disetempel menunjukkan apa? Kuatnya wasiat tersebut yang tidak boleh diganti-ganti lagi. Nah, di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam. Taib. Menyatakan bahwasanya siapa saja yang ingin melihat wasiat yang seakan-akan wasiat itu tertulis dan bersetempel. Kenapa kita bawa kepada makna ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menulis wasiat secara apa? Secara tertulis kemudian ada stempel lagi. Bukan itu maksudnya, karena Nabi tidak menulis wasiat. Tapi maksud Abdullah bin Mas'ud, siapa saja yang ingin melihat pada wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditekankan untuk ditunaikan, yang seakan-akan wasiat itu tertulis dan ada stempel dari beliau, maka bacalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum" dan seterusnya. Paham? Baik. Jadi ini makna atsar ikhwan. Kenapa dikatakan ini adalah wasiat Nabi kita Muhammad? Karena wasiat Nabi Muhammad tidaklah apa? Tidaklah keluar dari wasiat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan kecuali dengan kitabullah. Nah, beliau mewasiatkan untuk betul-betul berpegang teguh dengan kitabullah sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nuru fakhudhu bi kitabillah fastamsiku bih fahatha ala kitabillahi wa raghaba fih. Naam, ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian thaqalain, dua perkara yang berat yang butuh usaha keras dalam memikulnya dan kesabaran dalam menanggungnya, jangan sampai dilepas. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama dari kedua perkara itu adalah kitabullah. Padanya petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah, wastamsiku bih, dan berpegang teguhlah dengannya. Kemudian Nabi memberikan dorongan untuk betul-betul berada berjalan di atas kitabullah dan menyemangati umat. Ini wasiat Nabi, sehingga
Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini merupakan wasiat Nabi kita Muhammad, ya jelas. Kenapa? Ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewasiatkan kecuali dengan Al-Qur'an. Ini. Sehingga kalau sekarang ada pertanyaan, apakah Nabi sebelum wafat beliau menulis wasiat? Indahkan, tidak menulis wasiat secara langsung. Nah, lalu kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan di sini siapa saja yang ingin melihat wasiat Muhammad yang badannya setempel beliau? Maksudnya bagaimana? Indahkan tarik. Maksudnya apa ini kok? Wanda wasiat Nabi yang badannya setempel beliau tujuannya untuk menguatkan bahwasanya itu adalah wasiat yang betul-betul dikuatkan, tidak boleh diganti-ganti. Kalau wasiat orang tua yang meninggal pada orang yang ditinggal mati saja tidak boleh diganti-ganti, apalagi wasiat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, asar ini ya kawan, perhatikan dalam catatan kaki. Nah, asar diperselisihkan tentang keabsahannya, tapi yang rajih asar ini ya kawan, tayyib sabit. Perhatikan, akhrajahu Tirmidzi wa Tabrani fil Kabir wal Awsat wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih min tariq Muhammad ibn Fudail an Dawud al-Audi an Asy-Sya'bi an Alqamah ibn Qais an-Nakhai an Abdullah ibn Mas'ud. Tayyib, ini jalurnya. Nah, yang diperselisihkan adalah pada perawi yang bernama Dawud al-Audi. Anda perhatikan, wa Dawud al-Audi fi hadhihi tabaqati itsnan. Yang namanya Dawud al-Audi dalam tingkatan ini ada dua orang. Nah, kalau dalam riwayat ini kan cuma disebutkan namanya tok Dawud al-Audi. Bapaknya siapa? Padahal yang namanya Dawud al-Audi ada dua dalam tabaqah tersebut. Nah, ini membingungkan. Kenapa? Karena yang satunya thiqah, yang satunya dhaif. Ini Dawud yang thiqah atau Dawud yang lemah? Ahaduhuma Dawud bin Abdillah al-Audi wa huwa thiqah. Yang pertama, dia adalah Dawud al-Audi. Dawud bin Abdillah al-Audi, ini yang thiqah. Wa thani Dawud bin Yazid al-Audi wa huwa dhaif. Jadi yang namanya orang tuanya Abdullah ini yang thiqah, yang orang tuanya bernama Yazid ini yang lemah. Nah, lebih membuat rancu lagi apa? Wakilahuma rawa an Asy-Sya'bi wa rawa anhuma Muhammad ibn Fudail. Ya, kedua-duanya ini sama-sama meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi, dan juga meriwayatkan dari keduanya ini sama-sama orangnya yaitu Muhammad bin Fudail. Nah, ini lebih membuat rancu. Makanya tidak heran kalau apa, para pentahqiq atsar ya berselisih apakah ini lemah atau sahih. Baik. Nah, sekarang mana di antara dua perawi ini yang kita pilih? Wa yatarajjahu kaunuhu thiqah. Baik, dan dirajihkan bahwasanya Dawud ini adalah Dawud yang thiqah. Berarti Dawud bin siapa? Dawud bin siapa Hanafi yang thiqah? Dawud bin Abdillah. Tayyib, Dawud ibni Abdullah al-Audi. Kenapa sekarang? Kenapa merajihkan itu harus punya alasan? Tayyib, alasannya annal mizzi lamma dzakarahu fi tahdzibil kamal ramaza li riwayatihi bi ta. Wa anhu Muhammad ibn Fudail bi ta, dengan rumus, dengan apa, tanda ta. Ya, ini sebabnya. Karena apa? Imam Al-Mizzi menyebut, ketika menyebutkan Dawud bin Abdillah Al-Audi ini dalam kitab beliau Tahdzibul Kamal. Nah, ini antum juga harus kenalan. Kitab Tahdzibul Kamal, ikhwan, di antara kitab rujukan yang bagus dalam apa? Dalam menelaah biografi perawi, terutama untuk mengetahui siapa guru dan siapa murid-muridnya.
Nah, ini ketika kita bingung seperti ini misalnya Dawud al-Audi. Antum cari Dawud al-Audi. Nah, gurunya Sya'bi, muridnya Muhammad bin Fudail. Antum cari di situ daftar guru Muhammad, guru Dawud bin Yazid. Siapa? Kemudian daftar muridnya siapa? Demikian pula Dawud bin Abdillah. Daftar gurunya siapa? Daftar muridnya siapa? Ternyata kok sama. Kedua-duanya mengambil dari Sya'bi dan diantara muridnya juga sama, yaitu Muhammad bin Fudail. Nah, ini seperti ini tambah merepotkan lagi. Cuman ada apa kunci di sini? Ketika menyebutkan Dawud bin Abdillah, Imam Al-Mizzi memberikan tanda tak. Taib. Dan meriwayatkan dari Dawud bin Abdillah ini juga apa? Muhammad bin Fudail diberi tanda dengan tak. Berarti kalau ada tanda tak, berarti ini Dawud bin Abdillah. Walamma tarajjama ibn Yazid ramazalahu bi qaf. Kemudian tatkala menjelaskan biografi Dawud bin Yazid, beliau memberikan tanda qaf dalam Tahdzibul Kamal. Taib. Naam. Tak maksudnya apa? Riwayat Tirmidzi. Paham? Tak itu riwayat Tirmidzi. Dan wal hadis rawahu Tirmidzi. Dan hadis ini ternyata diriwayatkan dalam apa? Sunan Tirmidzi. Berarti yang perawi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi siapa berarti? Dawud bin Abdillah. Dawud bin Abdillah Al-Audi. Berarti thiqah. Kalau kita ketahui sekarang perawi yang diperselisihkan adalah seorang yang thiqah, maka berarti asarnya hukumnya bagaimana, Humam? Asarnya sahih. Berarti asarnya sahih. Taib. Tanbih, ada tanbih penting. Ja'a tasrih inda Tabrani fil Awsat annahu Dawud bin Yazid min tariqi Khalid bin Yusuf As-Samti. Telah datang tasrih, tasrih itu penegasan dalam riwayat Tirmidzi di Sunan Kitab Al-Awsat. Bahwasanya Dawud yang ada adalah Dawud bin Yazid. Di situ disebutkan Dawud bin Yazid. Kalau Dawud bin Yazid berarti apa tadi? Lemah. Ini dalam riwayat Tirmidzi ada keterangan Dawud bin Yazid. Cuman riwayat Tabrani ini, dalam riwayat Tabrani ini yang ada penegasan Dawud bin Yazid dari jalan Khalid bin Yusuf As-Samti. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail bihi. Wa Khalid bin Yusuf dhaif kama fil mizan wal ilmu indallah. Naam, dan Muhammad bin Yusuf ini seorang yang lemah sehingga apa penegasan dia bahwasanya Dawud itu Ibnu Yazid ini tidak diterima. Berarti kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Mizzi bahwasanya Dawud yang ada dalam riwayat Tirmidzi adalah Abu Dawud Ibnu Abdillah Al-Audi, seorang yang thiqah sehingga asarnya adalah sahih. Baik. Nah, kita sudah selesai dari asar dan penjelasan makna serta derajatnya. Sekarang ikhwan, apa kecocokan asar ini dengan kitab tauhid? Ma munasabatu hadzal asar li kitab tauhid? Nah, munasabahnya yaitu kecocokannya apa? Nah, bahwasanya asar ini memberikan faedah tentang pentingnya perkara-perkara yang disebutkan di ayat yang ada dalam kitab kita di surat Al-An'am. Dari kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a sampai ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Baik. Dan dalam ayat ini, rangkaian ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengawali penyebutan perkara yang dilarang dengan apa? Dengan apa, Abdul Hafid? Taib, dengan pelarangan dari kesyirikan. Yang kesyirikan ini jelas apa? Bertentangan dengan tauhid. Taib. Dan juga menunjukkan seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis wasiat secara tertulis dan distempel, maka sungguh akan berwasiat sebagaimana dalam ayat ini.
Sekarang kita masuk pada hadis yang terakhir yang disebutkan pada bab mukaddimah ini. Qala al-musannif rahimahullah عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. معاذ بن جبل اخوان termasuk di antara pemuda dari kalangan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan fadilah ilmu dan kefaqihan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara terang-terangan bahwasanya beliau mencintainya. Naam, wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, aku betul-betul mencintaimu. Dan ini kemuliaan. Di mana kebiasaan manusia mereka yang apa mengaku mencintai Nabi, tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa yang menegaskan bahwasanya beliau mencintai Mu'ad bin Jabal. Dan beliau termasuk di antara juru dakwah yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ini juga menunjukkan kepercayaan beliau kepada keilmuan Mu'ad. Nah, beliau katakan, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Dulu suatu ketika aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ridfan Nabi yaitu apa? Bonceng di belakang. Antum gambarkan keledai binatang yang apa? Yang postur tubuhnya apa? Kecil di bawah kuda. Nah, dan termasuk tunggangan yang bukan tunggangan mewah, bukan tunggangan yang menunjukkan kegagahan. Beda dengan kuda, kalau kuda itu menunjukkan gagah, demikian pula unta. Tapi ini keledai. Sudah menaiki keledai masih apa berboncengan. Mungkin salah satu hadis yang menunjukkan betapa tawanduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawanduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kendaraan yang diinginkan adalah bagaimana kendaraan tersebut bisa menyampaikan pada tujuan. Yang pada zaman ini cenderung manusia apa? Menjadikan salah satu sarana untuk mereka berlomba-lomba, bermewah-mewahan, berbangga-bangga antara satu dengan yang lain dari sisi kemewahan kendaraan. Nah, kalau kita perhatikan, lihat contoh Nabi SAW. Beliau menaiki himar, padahal beliau pemimpin tertinggi kaum muslimin, orang yang paling mulia nam di kalangan penduduk bumi, bahkan juga di kalangan makhluk-makhluk penghuni langit. Beliau yang paling mulia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi menaiki himar dan berboncengan dengan sahabatnya. Baik. Dan himar ini dalam sebagian riwayat namanya Ufair. Ufair. Ala himarin yuqalu la Ufair, dinamakan himar tersebut oleh Nabi Ufair. Kebiasaan Nabi akhwan memberikan nama-nama untuk naam barang-barang yang beliau miliki. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala atas para hamba dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui atau yang lebih tahu tentang perkara ini. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan kata
wala tusyriku bihi syai'a. Syai'a nakirah dalam konteks apa ini? Nakirah dalam konteks apa ibadah? Wala tusyriku bihi syai'a. Tayyib. Konteks pelarangan nakirah fi siyakin nahi memiliki makna umum. Apapun itu tidak boleh kalian jadikan apa? Sekutu bagi Allah. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dan sungguhnya hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Man la yushriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, apakah aku tidak memberikan kabar gembira manusia dengan berita ini? Maka Nabi kemudian mengatakan, qala la tubasyirhum fayattakiru, jangan engkau beri kabar gembira manusia sehingga khawatir mereka nanti akan bersandar dengan apa yang dijanjikan dalam hadis ini saja sehingga meninggalkan amalan. Ini makna fayat takidu. Taib. Yaitu apa? Bersandar dengan apa yang disebutkan dalam hadis sehingga apa? Meninggalkan beramal. Yang penting aku tidak syirik. Yang penting aku tidak melakukan kesyirikan walaupun apa? Beramalnya sangat jarang atau beramalnya malas-malasan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau melarang muat untuk menyampaikan hadis ini pada saat itu. Baik, ini makna hadis ikhwan dan hadisnya akhrajahu fi sahihain, jelas akhrajahu. Di sini ada alifnya, alif apa ini? Akhrajahu namanya alif apa? Indak Ugasha. Tathniyah. Nah, maksudnya huma, siapa yang dimaksud? Bukhari wa Muslim, ya. Akhrajahu maksudnya Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain, dalam sahih keduanya yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Atau dengan kata lain muttafaqun alaih. Nah, dalam hadis yang agung ini, ikhwan, tayyib, inti yang diinginkan adalah apa? Hadis menunjukkan bahwasanya hak Allah atas hamba adalah apa? Agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah hakikat apa? Hakikat apa ini, Rehan? Beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ini hakikat apa? Hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid. Yang tauhid itu adalah berarti hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, ya. Jadi tauhid inilah hak paling pokok yang wajib untuk kita tunaikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ini inti pendalilan dari hadis. Sekarang yang antum harus pahami sekarang perbedaan antara hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Baik. Adapun untuk hak Allah atas hamba ini sangat jelas, ikhwan. Bahwasanya hak Allah atas hamba itu maksudnya hak yang sifatnya wajib dan harus kita tunaikan, paham? Itu suatu kewajiban-kewajiban yang wajib kita tunaikan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Nah, sekarang untuk hak hamba atas Allah, apakah kemudian hamba ini punya wewenang untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak demikian. Nah, yang dimaksud dengan haqqul ibadi 'ala Allah huwa tafaddulun wa ihsanun wa laisa istiqaqa muqabalatin kahakil makhluki 'alal makhluk. Ini perlu dipahami. Kalau tadi haknya hak wujub wa tahattum untuk hak Allah atas hamba, tapi untuk hak hamba atas Allah itu adalah tafaddulun wa ihsan, yaitu kepemurahan Allah dan kebaikan Allah kepada hamba. Bukan maksudnya bahwasanya
itu adalah memang betul-betul hak yang hamba-hamba itu punya pemenang, punya peluang untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala seperti hak para makhluk terhadap sesama makhluk, tidak. Ini bedakan Muhammad Sido. Berarti kesimpulannya, kalau hak Allah atas hamba itu hak yang apa? Hak wujub. Ya, hakun hakku wujubin wa tahattumin. Hak yang menunjukkan wajib dan harusnya. Sedangkan hakul ibadi ala Allah tafaddulun wa ihsan. Hak hamba atas Allah itu hakikatnya adalah apa? Kepemurahan Allah dan kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba. Bukan maksudnya adalah apa? Timbal balik. Bukan maksudnya bahwa hamba ini punya hak untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesama makhluk menuntut haknya kepada sesama yang lain. Tidak. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Kemudian dalam hadis ini, akhwan, di antara hal penting untuk dicamkan pada penggunaan lafaz ketika menjawab hal-hal yang tidak diketahui. Kalimat yang masyhur ketika seorang ditanya dan tidak mengilmui untuk mengucapkan apa? Mengucapkan apa, Hamzah? Wallahu a'lam. Dan ini penting bagi para talabatul ilm dan para da'i ilallah, bahkan para ulama, untuk tidak segan-segan mengucapkan wallahu a'lam. Bahkan sebagian menegaskan, nah, untuk apa kita semua belajar wallahu a'lam? Belajar, namanya talibul ilm, diantara adabnya adalah apa? Untuk belajar wallahu a'lam. Dalam artian jangan sampai seseorang karena ego, karena ingin dianggap berilmu, malu, nah, ketika tidak tahu kemudian dia apa? Enggan mengatakan wallahu a'lam, yang akhirnya menjadikan dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wallahu a'lam nisful ilmi. Ucapan wallahu a'lam itu setengah ilmu sendiri. Taib. Maka jangan segan-segan kalau seorang ditanya tidak tahu, ucapkan wallahu a'lam. Jangan takalluf. Nabi di sini Mu'ad. Ya, di sini Mu'ad mengucapkan apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Taib. Adapun masa itu jelas, perkaranya jelas, karena Rasul masih hidup. Allah wa Rasul alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hal ini. Nah, karena Rasul adalah orang yang paling berilmu tentang hukum-hukum syariat, paham? Taib. Lalu apakah hal ini boleh kita ucapkan setelah beliau wafat? Nah, setelah beliau wafat. Taib. Yang bagusnya, ikhwan, yang bagusnya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk seseorang cukup mengucapkan wallahu a'lam. Tidak perlu menambah wa rasuluhu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wallahu a'lam. Ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin condong kepadanya. Walaupun seandainya ada yang mengatakan seperti itu, ada sisi yang membolehkannya, walaupun kehati-hatiannya untuk tidak mengucapkan. Yaitu ketika yang dimaksudkan wallahu wa rasulullah, maksudnya Allah dan Rasulnya, yaitu Rasulnya karena beliau yang paling mengilmu tentang hukum syariat. Cuman ini kalau ditanya tentang hukum-hukum syar'i yang ada dalam syariat kita. Cuman tadi kehati-hatiannya untuk mencukupkan diri dengan ucapan wallahu a'lam, itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Perkara berikutnya dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain atau sebelumnya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ad untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya kepada manusia. Sehingga hadis ini dalil tentang bolehnya
menyembunyikan ilmu sampai waktu yang tepat karena suatu kemaslahatan dan untuk menolak suatu kemandorotan. Taib. Kenapa? Karena Nabi tidak mengizinkan Mu'adz saat itu menyampaikan ilmu tersebut karena khawatir adanya doror, ada kemandorotan yang lebih besar yang apa? Yang dikhawatirkan, yaitu bersandarnya manusia kepada luasnya rahmat Allah yang berakibat mereka meninggalkan amalan. Sehingga hadis ini juga dalil sangat penting terkait kaidah bahwasanya mencegah kemandorotan timbul lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Permasalahan berikutnya, dalam riwayat yang lain dikatakan fa akhbara biha Mu'adzun ta'assuma. Mu'adz menyampaikan yang demikian itu inda mautihi, sebelum wafatnya beliau, ta'assuma karena apa? Karena takut dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Mu'adz ikhwan tahu yang diinginkan oleh Nabi, la tubasyirhum fayatakilu, bukan maksudnya sama sekali tidak boleh menyampaikan ilmu itu secara mutlak, tapi apa? Ditahan sampai tepat waktunya untuk disampaikan kepada manusia. Maka ketika di akhir hayat Mu'adz, beliau memandang manusia sudah apa? Sudah siap untuk mendengar ilmu ini, maka beliau apa? Beliau sampaikan. Karena khawatir tersembunyinya ilmu tersebut yang berakibat doror bagi Mu'adz di akhiratnya, karena menyembunyikan ilmu ancamannya keras. Taib. Barakallahu fikum, ini terkait hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan tersisa masail yang disebutkan oleh Syekh, ada 15 masail pada bab ini. InsyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang sambil apa? Muraja'ah. Karena pada masail ini kita akan apa? Melihat ibarat muraja'ah dari pembahasan sebelumnya. Makanya antum persiapkan untuk apa? Untuk bisa menjawab pendalilan, kemudian dari mana diambil masail tersebut pada dalil-dalil yang telah ada dalam bab ini. Naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ada berapa? 15, kemudian bawahnya lagi masih ada berapa? 23 totalnya. Ada 23 masail. 23 hadiah wa isrun, hadiah wa isrun. Bahkan apa rabi'ah wal isrun ya. Ada 24. Teman kalian di nomor ini. Salisahnya dua kali kan dibaca coba. Salisah wal isrun, salisah wal isrun lagi. Ya. 24 masail. Insyaallah kita jadikan sebagai sarana murojaah untuk pertemuan berikutnya. Berarti yang belum selesai menghafal bab ini segera mengejar sehingga tidak tertinggal, pada bab berikutnya. Nanti kalau numpuk tidak dihafal akan ketinggalan, semakin ketinggalan. Ini kan cuma mukaddimah mudah, belum ada apa, belum ada perincian masalah. Naqta'i bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.